Setelah masuk akhir tahun, susah kita memang pergi mancing. Karena kenapa? Akhir tahun itu adalah tempatnya jelek cuaca. Jadi tidak ada kesempatan mancing. Jadi spotnya kali ini di Empangki. Target siput kali ini adalah siput barongan. Saya ajak anak-anak dua untuk pungut ki ini barongan. Lihat aku barongannya. Banyak sekali tahambur. Saya spilkan ki satu ini barongannya. Kira-kira apa nama siput ini kalau di masing-masing daerah tak? Tulis ki dulu di samping ini, di komentar. Oke, kaskan. Ini hampir satu karung saya ambil tadi, kemudian saya mau turunkan di baskom hampir satu baskom. Nah, tujuan saya untuk memecahkan cangkangnya supaya bisa terpisahkan antara cangkang dan daging. Alhamdulillah tidak lama jadi pukul-pukul ini cangkangnya hampir cukup 2 liter kali ini. Banyak toh. Dan seperti inilah tampilannya teman-teman kalau sudah dibersihkan. Nah, kalau sudah seperti ini kita bebas mau masak apa. Dan ini yang sudah saya rebus hampir 5 menit dan beginilah tampilannya. Kebetulan saya mau lanjut masak untuk makan malam, kita siapkan dulu bahan campurnya seperti pepaya. Bisa juga pakai terong atau kangkung. Kali ini kita pakainya pepaya. Kemudian kita siapkan bahan-bahannya seperti tomat. Oh, ternyata tidak ada tomat, yang adanya adalah bawang merah, bawang putih, lombok besar dan sedikit ditambahkan garam kasar. Oke, lanjut kita kucek-kucek seperti ini. Rencana kita tadi mau blender tapi kebetulan listriknya mati. Oke, tambahkan sedikit gula pasir, ada juga kunyit dan sedikit micing atau picking pisin bilang orang Mamuju. Oke, dikucek-kucek sampai merata. Kebetulan ada juga tambahan sedikit pepaya, tambahkan sedikit garam, tambahkan juga kunyit sedikit, lalu diaduk sampai merata. Setelah bahan sudah siap, kita tuangkan masuk minyak secukupnya, lalu kita tuangkan masuk bumbu yang sudah dihaluskan. Tidak terlalu halus karena memang bukan blender, mati listrik capo. Oke, gaskan, tambahkan sedikit gula pasir, kayaknya kurang manis. Lanjut kita tuangkan masuk siput atau ati barongan yang sudah kita tadi rebus beberapa menit. Kemudian kita garu-garu seperti ini sampai merata dulu bumbunya. Nah, lanjut kita tuangkan masuk pepayanya yang sudah dikasih tadi kunyit. Kemudian setelah itu digaru-garu seperti ini dulu sampai merata. Sedikit kita tambahkan air dan seperti inilah hasil akhirnya. Finish mie ini. Mantap kan?